Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bizar Panjaitan memastikan bahwa Elon Musk akan ikut meluncurkan Starlink sebuah layanan internet berbasis telit di Bali pada hari Minggu 19 Mei 2024. Berarti besok ya. Besok pagi jam 8, Elon Musk mendarat di Bali. Sudah diatur semua acaranya dan siangnya akan lanjut. Starling bersama-sama beberapa menteri kita Kata Luhut di Bali dikutip antara hari Sabtu 18 Mei Ini tulisan diluncurkan oleh Kompas Baru Sajani malam ini hari Sabtu malam Pak Luhut mengatakan bahwa menteri lainnya yang turut hadir dalam peluncuran Starling Adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Menurut Luhut, peluncuran Starlink merupakan langkah yang baik untuk mengurangi jumlah titik buta internet di daerah-daerah terpencil. Daerah-daerah terpencil kita akan bisa di-cover dengan internet yang bagus, kata Luhut. Selain hadir di Bali untuk meluncurkan Starlink, Luhut juga mengungkapkan bahwa Elon Musk akan memberi sambutan dalam pembukaan World Water Forum ke-10 di Bali pada hari Senin 20 Mei pagi. Dia dalam kurung Elon Musk akan berbicara sebagai prominent speaker dan selain itu Elon akan bertemu presiden di tempat opening ceremony, kata Luhut. Saat ini, kata dia, Indonesia bersama Starlink sudah menandatangani kesepakatan dan lisensi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan internet berbasis satelit tersebut di Indonesia. Kayak mudah-mudahan ada manfaat besar dengan kehadiran dan kontribusi Elon Musk dengan Starlinknya di tanah air. Ya, ini saya kira kabar yang mengembirakan. Dan mudah-mudahan ke depan tidak hanya Starlink ya, tapi <tuh> yang jadi andalan kan mobil listriknya ya Tesla itu itu berita singkat tapi saya kira titik awal yang cukup penting Indonesia kedatangan orang pebisnis super sukses di dunia ini Elon Musk yang hari ini memegang mengendalikan X terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh